Hello. Hi guys, saya King. Selamat datang ke Luar Lita. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Franco Morbidelli dilaporkan akan menggantikan tempat Maverick Vinales di pasukan pengeluar Yamaha musim depan. Memetik laporan Speedweek, perkara tersebut telah dipersetujui oleh Yamaha dan Petronas Sepang Racing Team selepas beberapa siri perbincangan dibuat antara kedua-dua pihak semasa GP Belanda minggu lepas. Mereka yang terlibat dalam perbincangan itu ialah pengurus pasukan Petronas SRT, Razlan Razali, Wilco Zielenberg dan Johan Stigefeld, dengan pengurus projek Yamaha MotoGP, Takahiro Sumi, pengarah urusan Yamaha Motor Racing, Lynn Jarvis dan pengarah pasukan Massimo Meragalli. Walaupun Morbidelli mempunyai kontrak dengan Petronas SRT sehingga 2022, pihak-pihak berkenaan mencapai satu persetujuan bertulis bahawa Morbidelli akan menyertai Yamaha musim depan selepas mengadakan beberapa siri perbincangan. Morbidelli merupakan naib juara MotoGP musim lalu dan hanya dibezakan 13 mata dengan juara dunia Juan Mir dari Suzuki. Dengan ini bermakna Petronas SRT mungkin perlu mencari dua orang pelumba musim depan sekiranya Valentino Rossi bersara atau tidak memperbaharui kontrak dengan pasukan itu. Antara nama-nama pelumba yang disebut akan mewakili Petronas SRT musim depan termasuk pelumba World Superbike Toprak Rosgat Liu. Selain itu, tidak mustahil Gerard Gerloff yang menggantikan tempat Morbidelli di GP Belanda akan mewakili Petronas SRT musim depan. Jadison juga pernah disebut-sebut akan naik ke kelas MotoGP musim depan, tapi itu nampaknya mustahil berdasarkan prestasi buruknya di Moto2 musim ini yang menyaksikan dia kini berada di tempat ke-21. Yamaha dan Petronas SRT juga dilaporkan berharap Rossi dapat menemui rentaknya semula pada separuh kedua musim ini sekaligus kekal dengan pasukan itu. Apa yang menariknya, kehadiran Morbidelli dalam pasukan pengeluar Yamaha juga bermakna Ramon Fercada akan kembali ke pasukan pengeluar Yamaha. Okey, kita tunggu pengumuman rasmi daripada Yamaha berhubung perkara tersebut. Okey, saya King. Terima kasih kerana menonton. Adios. Have a nice day.